ada backgroundnya apa yang telaga ngebel. Telaga ngebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanto Flek di channel saya. Hari ini kita touring atau rekreasi di dekat dari rumahku bro, sekitar 1 jam. Yaitu di Telaga Ngebel. Mari, ayo bro kita nikmati, kita jalan-jalan. Ini ada tugu segitiga. Aku juga belum pernah lihat. Ayo kita lihat dulu. Mari kita lihat. Ada gapura ini baru, dulu 5 tahun yang lalu ini belum ada. Di sini ada banyak bangunan yang baru. Wisata di sini murah, banyak kuliner, atau yang pengen di sini menginap banyak penginapan. Suasana sejuk, cuacanya enak di sini. Jadi bagi kalian yang letaknya di Madiun atau Ponorogo, dari kesini deket, oke bro, mantap. Cahaya soalnya. Fasilitas buat foto-foto itu di belakang ada backgroundnya apa yang telaga ngebel. Telaga ngebel. Telaga ngebel dan itu dan di sana fasilitas juga ada bunga hati. Bunga hati sama itu apa jenis? Mari kita lihat. Naga. Itu naga yang. Naga bonar. Sembarangan. Itu sepertinya ada sejarahnya, kayaknya aku pernah lihat orang. Oh iya, ini naga baru binting oleh Bupati Ponorogo Kandas Ipong Luklisoni. Oke teman-teman, ini sekarang saya berada di gapura pintu masuk. Kita akan mau naik perahu yang pelan-pelan itu, perahu boat. Dulu di sini, sekarang pindah ke sana. Terus kalau misalkan ada acara satu suro, terus ada acara larung sesaji dari sini bro. Mari kita masuk bersama-sama lihat bro. Oke guys, kita mau naik perahu. Perahu pelan-pelan nih. Lawan. Terus. Siap-siap. Segi nomor depan. Belakang no. Para tendo yang ini guys. Ini. Jadi ini kita lagi di perahu yang pelan-pelan, soalnya mau yang itu yang banten itu. Munting-munting. Dan ini tempat yang alami.
kene. Oke teman-teman, sudah sampai. Sudah nyampe dermaga. Sudah muter sekali ya. Muter kemayan. Ya ini muter. Sudah sampai dan kita mau ke atas. Mana? Makan. Makan. Makan apa? Makan. Ini makan. Presenter kita lagi dapat job motret ibu-ibu. View-nya istimewa, bro. Kayaknya udah gua. Di warung-warung. Jawa ya Pak laut mana ya? Tapi Pak tambak. Oke teman-teman, jadi kita habis muter-muter lihat keadaan sekeliling telaga pinggir-pinggir. Soalnya sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun, bro, udah enggak kesini lagi. Laper, kita kulineran sederhana saja, yaitu rujak petis. Rujak petis sama teh hangat, istimewa. Ah, ini guys, mantap guys. Rujak petisnya Mbak Tin. Mbak Tin apa ya? Tinder apa? Tin apa ya? Mantap. Ini rujak petis mantap buatan Mbah Tinem di Telaga Kapal. Enak orang. Enak. Jangan lupa mampir ya. Jangan lupa mampir sini, bro. Ini depan Gapuro Pas.